Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang ketenangan batin. Banyak orang yang bingung atau gendeng atau bisa disebut stres. Semua itu terjadi karena pikirannya tidak tenang, batinnya goyah, tidak mampu mendapatkan sebuah ketenangan. Di sini ada sebuah cerita bagaimana para waliwah-waliwah jandab atau yang biasa disebut tidak umum di masyarakat. Namun beliau sangatlah bahagia sekali hidupnya tanpa memikirkan keduniawian, karena batin beliau hanya menuju kepada Tuhannya. Maka secara wujud dohir beliau terlihat aneh, namun secara batinnya, jika Anda bisa melihatnya, hatinya berbunga-bunga selayaknya orang yang sedang bermabuk asmara. Karena di sini beliau bermadu asmara dengan Tuhannya. Dulu saya pernah ketika dalam keadaan susah atau gelisah, guru saya menyuruh saya untuk melakukan ritual atau biasa disebut kalau orang pesantren ya, itu puasa ngerowot. Diawali dengan puasa 41 hari tanpa makan nasi. Dan memang ada wilayah tertentu. Setelah itu ditambah lagi dengan puasa lagi 41 hari berikutnya, meninggalkan hewan-hewan yang bernyawa. Dan setelah itu apa yang saya dapatkan? Sebuah ketenangan batin. Hidup rasanya enak banget. Walaupun tanpa ada materi di saku atau tanpa ada duit, rasa yang timbul adalah ayem, adem, atau nikmat. Dan ketika mendapatkan sebuah rezeki, walaupun itu sedikit, air mata akan mengalir, mengalir karena bahagia sekali, karena seolah-olah diberi oleh kekasih. Dan semua yang terlihat, semua yang terdengar itu dituju kepada Allah atau kepada Tuhan. Ketenangan batin itu saya dapatkan dengan cara tirakat. Dan akhirnya saya memberikan contoh kepada klien-klien saya untuk mendapatkan batin yang sangat indah dengan cara yang telah saya lakukan. Jadi ketika Anda ingin mendapatkan ketenangan batin yang sangat dahsyat atau sangat hebat, Anda bisa melakukannya. Dan untuk mantra-mantranya atau amalannya bisa saya berikan. Silakan konfirmasi ke saya atau asisten saya. Baik, terima kasih sudah melihat video ini dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.